Sally Fans, nomor 3 sampai harus ganti nama. Perbedaan pandangan dalam sebuah grup musik merupakan hal yang biasa dan lazim ditemui. Namun kadangkala karena alasan tertentu, letupan-letupan kecil itu justru terus dibakar ego dan kian membesar hingga berujung perpecahan. Berikut sejumlah perpecahan band Indonesia yang sempat membuat fans kecewa dan menyesali keputusan mereka. Berganti-ganti personil memang jadi hal yang biasa bagi Dewa 19. Namun ketika Ahmad Dhani memutuskan memecat Ari Lasso karena larut dalam narkoba dan tak disiplin, tentu jadi semacam tragedi mengerikan. Ari adalah fondasi dasar yang membuat band ini terasa seimbang dan berkarakter. Gara-gara keputusan itu, Dewa 19 sempat vakum dan Ahmad Dhani membentuk supergroup bernama Ahmad Band bersama Andra, Pai, Mungki, dan Bimo. Meski pada akhirnya Once mampu mengisi kekosongan itu, tetap saja kepergian Ari Lasso memberikan sedikit pukulan bagi fans Dewa 19. Dua, Jamrud, ada semacam noda hitam yang masih sulit untuk dihilangkan dalam perjalanan memukau band. Jamrud, sebagai band cadas legendaris, mereka sempat mengalami fase yang sangat menyulitkan. Sekitar tahun 2007, Krisyanto yang punya suara serak memutuskan karena alasan jenuh. Keputusan itu sempat disesali Aziz MS sang pentolan. Meski belakangan keduanya rugi, tetap saja rasa Jamrud tak lagi sama sejak momen kepergian Kris 2007 lalu. Sheila on 7, tahun 2004 jadi semacam titik balik dalam perjalanan karir bermusik Sheila on 7. Lesatan popularitas mereka perlahan bergerak melandai. Sedikit banyak keputusan buta Adam Eros dan Sakti yang menendang Anton dari band jadi semacam pertanda band kita lagi sama seperti itu. Empat, Peter Pan. Jadi ini adalah salah satu perpecahan band paling panas yang pernah terjadi sepanjang sejarah musik Indonesia. Karena dianggap tak bisa mengikuti ritme kelompok, Andika dan Indra dipecat dari Peter Pan. Ironisnya, Andika adalah sosok yang punya inisiatif membentuk Peter Pan, sebelumnya bernama Tommy. Nama Peter Pan sendiri adalah ide dari Bunda Andika. Sempat aduk otot pada akhirnya Ariel dan sisa personil lain mengalah dan berganti nama menjadi Noah. Lima, Slank. Bagi sebagian Slankers garis keras, band besutan Bibi ini sudah berakhir sejak 1996 pasca merilis album Minoritas. Keputusan kontroversial Bibi yang memecat Pai, Indra Ki, dan bahkan sempat membuat marah sejumlah penggemar Slank sampai memberi surat ancaman pada Bibi. Kepergian ketiganya bukan hanya berdampak pada perubahan warna musik Slank, tapi juga kegilaan dan gaya slankean yang selama ini jadi identitas mereka. Meski sangat disesali, tapi akhirnya Bibi dan kakak mencoba keluar dari krisis dengan mereka personil baru hingga masuk dalam formasi Panka, Rindu, dan Abdi Negara.